Hai semua, welcome back to my Singapore Vlog part 2. Kali ini aku mau kasih rekomendasi wisata yang ada di Singapura. Pertama, Garden by the Bay. Di sini kalian bisa melihat pemandangan yang indah. Biayanya juga gratis kok. Tapi ada juga ya yang berbayar. Dan malam harinya juga ada pertunjukan loh. Tapi berhubung aku sempatnya datangnya malam, aku melihat pemandangan yang indah, lampu-lampu yang berkelap-kelip, dan diiringi musik yang merdu. Yang kedua, Haji Land. Di sini kalian bisa menemukan aneka makanan halal dan juga bisa berfoto atau melakukan ibadah di Masjid Sultan Singapura. Yang ketiga, Universal Studios Singapura. Wah, kalau ke Singapura wajib banget nih ke sini. Untuk tiketnya kurang lebih 800.000 deh. Di sini banyak banget nih wahana-wahananya. Tapi yang recommended versi aku yaitu Transformer. Wah, pokoknya seru banget sih di dalam sana. Dan menurut aku tuh ya worth it. Dan di sini juga kalian bisa loh berfoto-foto gratis gitu bersama Minion atau karakter lainnya sesuai dengan jadwalnya mereka masing-masing ya. Keempat, patung Merlion Park. Nah, ini dia nih salah satu ikon Singapura. Di sini kalian bisa berfoto-foto dan juga bisa melihat Marina Bay Sands dari sini. Untuk biaya masuknya gratis kok guys. Kelima, Bugis Street. Nih, untuk kalian-kalian yang mau beli oleh-oleh, jangan lupa nih mampir ke sini, Bugis Street. Segitu dulu ya guys, rekomendasi wisata dariku. Kalau ada yang kurang atau mau nambahin, bisa komen ya di bawah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye, happy holiday.